Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Artinya, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karunialah Nabi Muhammad wasilah, tempat yang luhur dan kelebihan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah dia pada kependudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang paling penyayang. Demikianlah lafaz doa setelah adzan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.